Langsung plek gitu. Ih, kasiannya kapten. Dramatis banget. Kan gak nyangka gitu ya. Oh, 조심해야 돼요. Ya Allah. 일단은 큰 부상이 좀 아니어야 될 텐데요. Semoga lekas pulih ya, Cap. Sakit banget. Kita aja ngeliat cuma lewat video aja ngerasain sakitnya sampai sini loh. Kali itu saya jadi ceklek gitu. Aduh, posisinya tuh gitu. Duh. 밟은 게 아니거든요. 그냥 본인이 Aduh. Enggak tega ngelihatnya kapten. Aduh. Sakit aja udah tadi. Sakit banget itu. Ayo semangat. Semangat. Untuk kapten. Semangat. Aduh, kapten enggak bisa ikut main, cedera, kasihan. Mega. Mantap. Selesaikan 3 set Mega. Mantap. Gemes loh kalau ngeliatin Mega kalau abis. Next. Mega. Mantep gila. Usuhnya sampai. Mega. Yeay. Ini nih yang diulang-ulang terus tadi malam nih. Ayo semangat Mega. Ayo semangat Mega. Menuju puncak. Responnya loh, coach. Oke. Lihatlah, ditutup dengan sangat cantik. 1, 2, 3. Beng. Gak bakal percaya. Oh, terharu lagi. Aduh, kenapa sih setiap nge-react Mega selalu menangis, terharu. 3 set langsung cuy, 3 set. Tanpa ampun. Oh. Jangan lupa ya, tungguin Red Spark ya ke Indonesia ya. Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya. Kali ini kita masih mau ngelanjutin requestan dari teman-teman semua. Thanks untuk teman-teman yang sudah kirimin link request kalian ke DM Instagram aku di @srizky ya. Kita ini menantikan ya teman-teman ya. Kemarin pertandingannya, tadi malam, baru saja tadi malam. Red Spark versus GX Caltex tentu saja ya teman-teman ya. Dengan penutup pertandingan yang sangat epic tentu saja dari servisnya. Servis S-nya Mega ya. Mega tren luar biasa tentu saja. Nah ini ya yang bikin deg-degan karena tadi malam ini Red Spark ini bakal menang gak sih gitu. Dan alhamdulillah Red Spark menang win streak 7 kali berturut-turut tentu saja dengan skor yang sangat luar biasa. Jadi ini ya penentuan ya teman-teman ya. Akhirnya Red Spark bisa masuk ke babak playoff tentu saja. Tapi itu tadi ya teman-teman ya. Ada berita senang, ada pun berita yang sedih. Nah yang sedih ini karena apa ya? Cedera dari kapten ya, Lee Soyoung ya teman-teman ya. Itu nggak disangka-sangka ya. Di set kedua bisa terjadi hal seperti itu. Baru sekitar itu poinnya 1-2 kalau nggak salah. Nanti di menit-menitnya juga akan aku hadirkan tentu saja di highlightnya. Langsung saja kita cek highlight ya teman-teman ya. Flashback pertandingan tadi malam tentu saja. Red Spark versus GS Caltex tentu saja. Langsung saja kita nonton videonya. Doakan teman-teman semoga sang kapten Lee Soyoung segera pulih dari cederanya. Iya benar banget. Gak nyangka loh. Iya benar nih. Di poin ini nih. Di set kedua ini nih. Nih kan. Oke agak maju kan. Nah ini nih. Teklek gitu. Tadinya gak sadar gitu. Ada apa? Ada apa? Itu siapa gitu kan. Ya Allah sampai aku ulang-ulang gitu. 2 kali. Ya Allah. Lee Soyoung. Duh, itu sakit banget cedera kayak gitu kan enggak apa ya? Enggak sengaja gitu ya. Ya Allah. Semoga cepat pulih kapten. Jadi deg-degan gitu nonton pertandingan tadi malam gitu ya. Wah, Lee Soyoung bisa cedera nih. Siapa yang menggantikan gitu kan? Semoga saja Red Spark bisa fokus nih loh. Cekek. Aduh ya Allah, ya Allah. Kan gak sadar itu salah posisi pas loncat terus mendaratnya atau turunnya tuh ya. Sakit banget. Kasihan banget kapten. Ya Allah, semoga lekas pulih ya. Gak tega ngelihatnya, serius gak tega. Pasti teman-teman yang lain juga cemas gitu loh. Waduh, sakit banget itu. Semoga lekas pulih ya kaptennya.
꺾이면서 kaget loh tadi malam itu. 같이 연결되어 있는 뭐 근육도 있을 거고요. 많이 경직됐을 거고 이제 일단은 가장 중요한 어 terus yang gantiin ini ya. Park Hae-min ya. Heeh. Hae-min. 조금 이 부상 회복하는데 중점을 둬야 될 것 같습니다. Enggak nyangka loh. Nah ini ya. Set pertama ya. Kan maksudnya kita enggak tahu gitu apa yang terjadi di depan gitu ya ya. Banyak-banyak berdoa lah bismillah. Mega mega juga ya. Mega juga hati-hati. 잡지 못했는데 개인적으로 의미가 있을 것 같습니다. 자, 이소영의 디그 연면선에 달려갑니다. 네, 그럼 리서영 masih mainkan ya di set pertama. Masih have fun mereka, kompak. Ini emang tim yang sangat luar biasa sih menurut aku. Mantap. Li Soyoung, servis. Masih nggak tahu apa yang terjadi di depan gitu loh kan ya. Kita kan nggak tahu gitu loh. Duh, keren. Mereka ini udah, timnya udah kompak, udah best pokoknya Red Spark ini. Gak nyangka sih skornya 3-0 itu udah selesai. 3 set langsung selesai. Mega. Tuh kan masih pelukan sama kapten Mega. Gak nyangka di set kedua kaptennya langsung cedera gitu. Untung Red Spark tetap fokus. Yeay. Yes. 성공입니다. 두개 맞습니다. 오르르르르르르르. Mega. 이야. 선수가 전이기 뒤로 keren keren keren. Kompak banget mereka ini Red Spark. Seneng nontonnya. 이 메가 선수가 이 페인트를 노는데 맛이 들렸어. Aku juga nonton teman-teman kemarin live-nya lewat situs. Mau nge-live di YouTube tapi kayaknya udah banyak juga yang nge-live apa ya nanti kebagian viewers juga gitu kan. Soalnya udah banyak di YouTube yang live. Yeay. Set pertama. Red Spark. Set kedua nih, aduh. Gak nyangka gitu ya kapten bakal cedera di set kedua ini gitu. Oke. Okay. Noran. Jong Hayoung. Nah ini nih. Kaptennya langsung cedera di sini. Gak nyangka banget. Mega. Silva. Tuh. Langsung pek gitu. Ih kasihannya kapten. Dramatis banget. Kan gak nyangka gitu ya. Oh, ya Allah. Tentu. Semoga lekas pulih ya, Cap. Sakit banget. Kita aja ngeliat cuma lewat video aja ngerasain sakitnya sampai sini loh. Ceklek gitu. Aduh, posisinya tuh gitu. Aduh. Enggak tega ngelihatnya kapten, aduh. Sakit banget itu. Ya Allah. Mana lagi mereka tuh lagi kompak-kompaknya, lagi best-bestnya performanya gitu kan. Li Soyoung, Jia, Mega semuanya tuh rata loh. Enjin, Jimoyong semuanya, Himeson semuanya. Nohran apalagi. Mereka udah kompak banget gitu. Terus digantikan sama ini ya, Park Hae-min ya. Hae-min. Oke, lanjut Mega. Keren. Yeay. Ayo semangat. Untuk kapten, semangat. Aduh, kapten gak bisa ikut main, cedera, kasihan. Mega, mantap. Yeay, itu ini ya, keluarganya Mega ya. Tantenya apa? Yang di samping mamanya Ji. Aduh, kapten, kasihan. Kasihan nih saya. Mega,
Mantep nih gatu servisnya. Aduh, Muria dan Iromokyo. Kodoh olinan Kang Sohwi. Dalyonan Silva. Silva. Lockout 득점. Serve 득점이 있는 Silva. Oke. Kang Sohwi 잘 받았습니다. Lanjut. Blocking counter. Yamesa. Ush. 자, 수비로 받는 한다입니다. 그리고 실바의 백어택. 그렇죠. 운통 파워 mereka enggak habis-habis. Red Spark memang luar biasa kerja timnya. Mantap engine-nya. Oke. Mega. Mega open. Block out 득점. Keren. 성공률이 내려오지 않아요. 지금 메가와 지아가 마치 공격 경쟁을 하듯이 높은 성공률을 보여주고 있습니다. 뿡! Block out. Okay, next. 언더로. 실바. 블록 아웃 득점. 노란 받고. 아웃입니다. 결국 서브 범실로 25대 21. 2세트 정도를 가져갑니다. 2 set. Okay, next. 3. Set ketiga. Yuk, Yumeson. 여배선 서브로 3세트 강소비의 큐거판 블로킹 파운드 정우영의 연결 meskipun gak ada kapten ya mereka bisa gitu fokus tetap fokus tetap fokus langsung 3 set langsung menang gitu kan tanpa menguras energi yang terlalu lebih gitu kayak yang kemarin-kemarin. Oke, okay. Mega. Yamin. Oke. Wih, mantap. Mantap, mantap. Bloknya. Jung Hoyong. Cuh, mantap. Mantap. Seneng dia, padahal kena mukanya dikit. Gak sakit. Jung Hoyong. Jung Hoyong. Seneng loh ngeliatnya mereka nih. Oh, keren. Next. Yuk. Gas. Selesaikan 3 set mega. Mantap. Gemes loh kalau ngeliatin mega kalau abis cetak poin. Mantap. Iya, iya. Dapat poin. Ayo semangat, Red Spark. Next. Mega. Mantap gila. Usuhnya sampai terjungkal. Beng, keras banget. Bu. Mantap. Silva. Oke, lanjut. Kim Jiwon. 성공입니다. 이거 못 잡아요, 네. 거기 짧은 서브. 정우영이 받고. 지아가 때립니다. 만탑, 지아. 오케이. 반죽, 레드 스팟. 강소비의 2단 연결. 다리. 직접 커버. 반대편. 오케이, 마신. 오! 넷터치가 성원됩니다. 오, 네. 지아 선수입니다. 첫 범실. 오케이, 넥스. 박혜민의 리시브. 그냥 준비됐고 메가 봤어요. 다시 한번 지아 수비로 봤습니다. 반격 찬스 실버에게. 톱 블록킹 메가. 메가 예. 오이. Ini nih yang diulang-ulang terus tadi malam nih. Ayo semangat Mega, ayo semangat Mega. Menuju puncak. Responnya loh, coach. Oke.
Lihatlah, ditutup dengan sangat cantik. 1, 2, 3. Beng. Nggak bakal percaya. Oh, terharu lagi. Aduh, kenapa sih setiap nge-react Mega selalu menangis, terharu. 3 set langsung cuy, 3 set. Tanpa ampun. Mantap, service ace. Beng, kenceng banget. Aduh. Yeay. Red Spark. Luar biasa, aduh, ada penantian yang sangat panjang ya. Akhirnya masuk babak playoff. Keren. Ini tim tuh ya, kalau udah mereka sudah apa ya, kompak satu tim itu semuanya keren gitu ya. Mereka tuh bersatu gitu. Kayak gini hasilnya gitu ya. Jangan mengandalkan cuma satu orang, tapi mereka harus benar-benar jadi kompak kerja tim gitu. Jadinya best kayak gini gitu kan. Oh, kasihan kapten. Masih sakit banget itu cedera. Wah, tapi keren. Red Spark menang lagi. Keren banget. Luar biasa kerja timnya. Keren. Best. Seneng ngeliatnya. Aduh, terharu. Nih. Tuh, halo Indonesia. See you in Jakarta. Tuh. Jangan lupa ya, tungguin Red Spark ya ke Indonesia ya. Seneng banget bisa nonton lagi tentu saja pertandingan Red Spark kali ini versus GS Caltex tentu saja ya teman-teman. Wah, luar biasa. Jadi seru banget lah, seru banget. Setiap pertandingan Red Spark itu selalu kita tunggu tentu saja ya teman-temannya. Selalu support dan doakan tentu saja terkhususnya ya teman-temannya. Untuk Megawati Hangestri di sana sukses selalu, sehat selalu, semangat. Luar biasa, ditunggu lagi pertandingan selanjutnya untuk Red Spark. Semoga Red Spark jaya selalu, keren banget bersama Megawati Hangestri, kebanggaan dari Indonesia tentunya. Dan oke teman-teman, demikiannya video kita kali ini. Semoga Kapten Lisa yang juga lekas pulih, lekas sembuh ya teman-temannya, supaya bisa mengikut lagi di babak playoff ya teman-temannya. Dan oke teman-teman, demikiannya video kita kali ini. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Bye-bye, see you next time, bye.